Oke cuy, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja cuy. Jadi balik lagi sama aku di sini di channel Neko Vlog. Jadi di video kali ini aku seperti biasa mau unboxing paket. Dan ini paketnya. Paketnya lumayan besar untuk isi satu ekor ikan dan pakaiannya rapi banget. Ini aku beli dari seller yang ada di Solo, salah satu hobi ada di Solo gitu kan, yang ciri khasnya dia punya buaya caiman coy. Jadi dia sering banget ngupload foto peliharaannya buaya caiman gitu kan. Kayak ya ibaratnya lu bawa apa ya, ngangkat motor gitu kan, harga 30-an juta seperti itu. Dia termasuk penghobi juga dan cukup aktif di Instagram. Kalau sebelumnya kalian penasaran dan pengen membeli produk ini, ikan ini, bisa langsung hubungi aja kontaknya secara langsung cuy, dan dia pasti respon seperti itu. Oke cuy, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja mulai unboxingnya cuy. Oke cuy, jadi ini paketnya isinya sesuai dengan deskripsi, namanya Puffler Fahaka. Jadi kan ikan buntal Fahaka. Kalau supaya kalian nggak tahu apa itu Fahaka, ya kalian bisa tersendiri di Google atau di YouTube juga, yang biasanya di sana banyak banget informasi tentang ikan ini kan seperti itu. Soalnya aku cari ikan ini udah beberapa waktu yang lalu, tapi baru kali ini aja kesampaiannya karena harganya cukup masuk akal bagiku. Kalau yang dulu-dulu paketnya cukup nggak masuk akal untuk harganya. Jadi ini kebetulan pas harganya masuk akal, jadinya ya aku beli. Ini aku beli dari hari Senin kemarin dan ini Selasa udah sampai. Soalnya ya kalian tahu lah, lokasi Jogja dan Solo cukup dekat. Dan ini juga pengirimannya ONS. A few moments later. Sangar, suangar paketnya. Dapat beberapa ganjelan, mantap. Dan ini dia ikannya cuy, ikan fahakanya. Ikan fahakanya hidup, syukurlah. Jadi untuk ikan fahakanya hidup dan selamat, alhamdulillah. Ukurannya lumayan kecil sih, sesuai dengan deskripsi ini kalau nggak salah ukuran sekitar berapa ini? 78 cm-an. Dan ini sebenarnya aku mau apa ya, taruh ikan ini bukan di akuarium cuy, tapi di kolam seperti biasa, tapi kolamnya tersendiri. Aku akan buka di paket ini. Biar kelihatan ikannya, ini dia ikannya. Cukup lucu sih untuk ikan air tawar ini. Mantap. Ya, kita langsung aja taruh ikannya di kolam. Kolamnya ada di sini aja sih, di dekat situ. Itu di situ. Kolamnya di situ. Kita langsung aja cemplungin ikannya aja. Later. Jadi ini udah sekitar 10 menitan. Dan ini tadi juga udah aku kasih dikit-dikit air kayak gini. Gitu. Udah aku masukin air. Ya, jadi udah netral lah. Udah netral harapannya kayak gitu, dan kita langsung aja rilis untuk ikannya biar dia bebas di rumah barunya yang sangat luas ini. Untuk ukuran sekecil ini sih. Bismillah. Nah, ikan nyangkut. Langsung tenggelam. Ikan langsung tenggelam.
langsung di dasaran coy, kayak nggak kelihatan gitu kan. Ya, nikmati rumah barumu, moga kamu betah dan moga kamu lekas besar gitu kan. Soalnya ini tempatnya juga udah terlalu luas banget dan aku rasa juga ini udah proper untuk melihara dia. Mantap.